Welcome back to Jaka Pratama Channel, bro. Hari ini kita bakal explore di tempat ini yang lumayan creepy. Ini gue baru nyampe banget, dingin anjir di sini. Ini di belakang gue nggak kelihatan apa-apa kan? Kita cek lighting. Nah, oke. Okay. Bisa kelihatan kan, bro? Di belakang bangunannya. Nah, ini kita lagi di bangunan yang udah lama terbengkalai, bro. Udah lama banget kayaknya. Ini sampai pohon-pohonnya pun udah nutupin. Ini gua bakal review dulu masuk ke dalam yang bisa gua masukin. Karena sisanya bangunan yang sisanya itu nggak mungkin Don yang akan bekerja di situ. Gua nggak akan nyebutin nama tempatnya karena privasi ya. Gua tadi udah minta izin ke orang di sini yang jaga di sini. Dan gue gak akan nyebutin nama tempatnya di sini ya, kita explore aja gimana keseruannya, gimana horornya tempat ini, gimana mistisnya tempat ini. Pokoknya yang nonton harus ikut gabung kita explore, bro. Kita langsung masuk ke dalam aja. Yuk. Oh ya, di sini gue bawa kameramen sama teman satu orang karena ya, banyak yang request jangan sendiri, bang. Ini Andi Gope, dia YouTuber juga, bro. Nah, bisa dicek nanti di link deskripsi ya, gua cantumin sama link diamnya. Oke, jadi ini kita bertiga kita explore ke dalam dulu. Nanti dari udah itu kita baru terbangin drone, bro. Ini bangunannya juga udah begini, bro. Ini kayaknya ini bangunan yang paling bagus deh. Soalnya nanti ke sebelah sananya itu udah sama alang-alang dan pohon-pohonnya udah ketutupin. Ya, bisa kelihatan kan di atas di atap sini udah pada hancur, udah pada roboh sini. Cuman kelihatannya kalau kayak cat-catnya gitu kayak masih lumayan bagus ya catnya gitu. Cuman ini bisa kelihatan lah. Atap ini apalagi udah roboh banget. Tempat tidur udah nggak ada kasurnya. Kita langsung ke dulu. Ini WC-nya, bro. Nah, ini di posisi di WC-nya, wastafel buat cuci tangan ini udah di bawah. Oke. Mas, astop. Mas, Oke, kita singkat di sini lah. Bismillah. Kita keluar di sini, bro. Bukan buat apa-apa, kita buat cari tahu lah gimana tempat-tempat terbengkalai itu kayak apa suasananya. Dan salah satunya ini mungkin ini bangunan paling bagus sih kayaknya. Coba ke sebelahnya, bang, mas. Saya calokan aku, penerangan ya, woi tukang ya. Nah, ini bangunan yang sebelahan kan sama barusan. Kita cek juga. Banget ya, bro. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ini lebih parah, bro. Itu udah tembus, bro. Tembus ke belakang. Ya. Ini lebih parah kayaknya di sini. Ini udah bolong ke apa? Ke dapur-dapurnya, bro. Kan? Udah. Awas, ini ya. Aku nggak mau terus. Kamu itu bisa kayak gini. Ini kalau di ini aman nggak? Terus teman.
Mas, itu udah itu udah rapuh kayaknya deh. Ya bisa dilihat lah ininya apa mesinnya. Wah, hancur banget bro anjir di sini. Sini udah hancur banget. Akar-akar yang udah apa yang udah pergi ke bawah. Sini coba sini. Oke. Nih bisa dilihat di sana bro ya. Kayak itu kita nggak mungkin masuk ke situ ya. Mungkin nanti drone aja yang situ. Ke depannya mungkinnya apa ini? Semut aja. Nah, lihat di atasnya pun ini udah pada roboh semua, udah pada lapuk. Sebelum drone mulai, kita cek dulu ke belakang. Mudah-mudahan jelas ya di kamera ya, suara sama gambarnya. Yang gua takutin apa? Pas begitu drone lewat, ada yang nongol anjir. PR udah. Nah, lihat ini pohon-pohonnya. Bisa kelihatan kan? Ini pohon-pohon gedenya, bro. Tuh, lihat dulu. Bangunannya hancur. Ini pohon-pohonnya udah berapa? Lihat di kolong-kolongnya, bro. Cek kolongnya, bro. Kolongnya. Lihat itu. Bisa kelihatan kan itu udah jebol tuh atapnya tuh. Nih, udah jebol nih atapnya nih. Terus ini pun nih jendelanya udah ketutupan. Ada yang berani mau lanjut sendiri? Ya. Hah? Apa-apa. Dengar ya. Kalau kita di sini nanti ada apa-apa, itu real. Kalau sampai ini settingan karena kita bertiga sebenarnya ini rasa takutnya itu bisa lumayan hilang karena bertiga bro. Ada yang sesuatu yang aneh-aneh itu di luar apa di luar kemampuan kita bro. Karena di sini aja hawanya udah beda. Ini kenapa kata kayak gitu? Oke, kalau gitu kita langsung siapin drone-nya aja bro ya. Ini kita siapin bro, drone di depan. Nanti biar nanti drone masuk-masuk aja ke rumah sini, muter-muter di sini. Kita mah tungguin aja di sanalah. Dah, kecuali nanti lumayan jauh. Drone-nya crash atau apa mungkin kita ya mau enggak mau maksain, kalau enggak sekarang ya besok pagi mungkin nanti. Kalau misalkan nanti crash atau apanya enggak bisa lihat situasi juga sih. Mudah-mudahan enggak crash lah. Doain aja ya. Oke, mungkin durasi takutnya kepanjangan, orang-orang nggak pada suka kan durasi yang panjang juga. Explore-nya ya, explore buat kali ini langsung kita lanjut pakai drone bro. Oke bro, ke mana-mana. Oke bro, kita langsung gas aja. Kita cek dulu ke belakang. Tadi susah kalau orang ke dalam lagi. Ditambah juga udah siun. Kita pakai drone aja lah, biar drone yang bekerja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, drone ready. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini gue jadi gak jauh-jauh bro. Tadi posisinya dari rumah ini lah ya. Oke, kita cek dulu ke belakang. Ini suara propeller ini bising banget. Nih, susah kan kalau yang begini nih ditembusin. Benar-benar susah kalau tembus ke belakang, susah banget. Kalau ada pohon-pohon begini, bro. Jadi harus cari-cari celah dulu buat masuk ke dalam ke bawahnya tuh. Wow, bentar, sorry. Nah, ini kita udah di belakang yang tadi bangunannya yang sampai apa mobles ke belakang. Bukan ini bangunan kedua ini deh kayaknya. Loh, itu tuh bro, coba ya kita masukin dulu. Nah, ini tadi yang WC-nya sampai jebol itu bro, di sini bro. Nah, ya masih kedengeran suara popular bising banget. Oke, kita langsung kesini dulu. Yang tadi nggak bisa dimasukin. Coba kita masuk kesini, bro.
Oh. Mantap. Ini padahal masih pada bagus sih. Apalagi ini tuh, masih bagus. Masih bagus ini. Apa namanya? Furniture-furniturnya juga sebenarnya. Cuman atap-atapnya banyak yang pada roboh, ini tembokannya nih. Refleksnya udah mulai lapuk. Ini lemarinya juga kalau dibenerin sih makanya masih bagus. Oke, kita langsung ke belakangnya lagi, Bro. Masuk ke sini. Ini tadi udah ya? Udah belum sih? Ini belum nih. Oke. Waduh, ini hancur banget di atasnya. Udah hancur banget, Bro. WC-nya masih pada bagus. Atap-atapnya doang. WC-nya pada bagus. Wah, ini hancur banget ini mah. Eh, kaget dong. Oke, coba kita ke belakang lagi. Kita reviewnya satu-satu deh. Kita coba lihat ke dalam. Ada apa? Gue takutnya pas begitu melihat jendela ke dalam ada yang nongol. Aduh, udah PR lah. Kaget pasti. Drone pun pasti geter-geter anjir. Nah, ini bangunan di belakangnya nih. Oh, ini atap gentengnya udah mulai pada mau roboh ini. Ini penginapan udah lama banget kayaknya. Tapi ini kalau diberesin sih, dibersihin enak lagi kayaknya nih. Oke, ini rumah keberapa ya, tau lah. Bisa pasti nggak? Bisa-bisa lah. Oke, kita ke belakangnya lagi nih, Bro. Ini lihat ini tuh. Nih, pohon-pohonnya udah kayak begini, Bro. Tuh, bisa kelihatan kan tuh. Tuh, lihat. Gila. Ada yang mau nginep di sini sendirian? Ah, ini kita nggak bisa masuk. Pintunya dikunci, tutup, dan jendela-jendelanya pun udah ketutup. Kita nggak bisa masuk situ, Bro. Duh, apaan tuh? Nah, ini pun tutup di belakang, pada ketutup semua. Ini ada kebuka nih. Coba ya, kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sinyalnya ada kelelawar aja. Hai. Ada kelelawar di dalam. Ada toke juga gede anjir. Toke gede banget. Tuh. Tokenya gede anjir. Woi. Ada toke. Tokenya gede banget anjir. Gede asli ini, tokenya gede ini. Sumpah ini di kameranya kelihatan gede nih. Wih, tokenya. Coba kesini. Ini WC-nya, Bro. Aduh, kaget dong. Jangan sampai crash. Kalau crash, bahaya. Oke, kita... Ini apa temboknya nih? Mentok lah. Mentok kayaknya. Coba, buat sini bisa nggak? Aduh, sinyalnya. Lah. Wah, ini udah pada hancur di sini, Bro. Ini udah pada hancur nih. Bisa kelihatan nggak? Aman kan? Hai, anak-anak. Gimana? Dikirain pada kabur anjir. Aman, aman, aman. Nah, dulu lu pernah review ke belah sini. Cuman ini dulu bangunannya masih 2 tahun yang lalu, ini masih ada loh, masih aman gitu, masih kelihatan berupa bangunan. Sekarang udah rata anjir. Aman sih. Aman sih, aman, aman. Coba bisa lagi ke belakang ya. Pinggir-pinggirnya. Ini ada rumah lagi nih sini. Oh, udah pada ketutupin. Udah kabur, Bro. Pokoknya kabur.
udahlah kita keluar lagi. Oke. Aduh, rumahnya hancur banget ini. Depan lagi. Ini bangunannya masih begini ya, Bro. Hancur, hancur. Hancur sama alang-alang ini. Gelap banget anjir. Kita kesini lagi sekarang. Aman. Ada apa-apa. Aduh, 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 aduh. Hampir nabrak tasnya. Kita ke tempat toke tadi ya. Tempat toke dulu. Aman toke. Mana ya tokenya? Udah gak ada anjir tokenya. Kita kabur. Coba kita lewat sini. Bisa gak? Bisa. Oke, ini yang udah pada hancur ini. Ini tadi kesini belum ya? Wow, mantap ini. Mantap ini. Oh. Bangunan di bawah belum deh kayaknya tadi. Kita coba ke bawah sini. Ini kayaknya bangunan atau masih hotel atau kantor ya. Sebanyak bangunan yang ini sih. Kedengeran gak suara gua ya? Mudah-mudahan kedengeran ya. Ini apa ini? Kita muter-muter di sini aja dari tadi. Coba ke sini. Jendela ini kebuka, masuk. Aman, nggak ada apa-apa. Aman. Oke, kita keluar lagi lah. Wow, wow, gelap banget anjir soal ke bawah. Ini coba ini di atas nih bangunannya nih. Wow. Wow, gelap banget anjir. Wow. Mana ini? Sini gelap banget anjir. Lu lihat bangunannya ini apa namanya? Pohonnya pohon-pohon gede semua ini. Di sini ternyata emang susah sih, nggak akan bisa masuk ke situ. Coba kita ke arah atas lagi ya sekarang. Mana dulu? Ini nggak bisa juga di situ. Aduh. Oh, hampir senternya udah mulai habis anjir. Aman, nggak ada apa-apa di sini. Aman, cuman ini doang sih bro yang bisa dimasukin, yang dua lagi nggak bisa bro. Aman. Oke. Udah mau hancur banget ini ternyata. Udah hancur banget ini. Oke, udah gelap. Coba ke atas ya.
Hancur banget ini, bro. Oke, kita langsung pulang aja. Ini baterainya udah mau habis, baterai apa? Senternya, bro. Gelap banget aja. Habis kayaknya ini baterai senter. Aduh. TikTok kan we hayo. Sip, bang, sip. Oke. Oke, kalau gitu. Oke. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around. Searched every building and corner I found. I saw no shadow, felt the glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven.